Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Batam menggelar sosialisasi penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan PBBP2 dan pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Sosialisasi ini diikuti sekitar 300 lebih wajib pajak yang terdiri dari masyarakat dan pengusaha di Kota Batam. Sekretaris Bapenda Kota Batam, M. Aidel Sahalo, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan menumbuhkan kesadaran para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam program relaksasi pajak ini, Bapenda Kota Batam memberikan penghapusan denda PBBP2 yang terhitung dari tahun 1994 hingga tahun 2022. Keringanan pajak BPHTB 50% terhadap hibah waris dan non-waris, serta keringanan 10% terhadap pemberian hak baru untuk luasan tanah minimal 1 hektar. Penghapusan sanksi administrasi atau denda, bunga denda piutang pajak dari mulai tahun 1994 sampai tahun 2022. Nah, juga kami melakukan sosialisasi juga terkait dengan pengurangan nilai BPHTB 10% untuk nilai pertama, jadi nilai pertama bagi para pengembang yang minimal luasannya adalah 1 hektar. Yang kedua, pemotongan atau diskon 50% terhadap nilai BPHTB hibah waris dan hibah non waris. Sejauh ini pendapatan dari pajak sendiri berapa banyak? Sampai 30 Oktober kami sudah mendapatkan penerimaan pajak sampai 1 triliun atau sekitar 73% dari target pendapatan keseluruhan di tahun 2023. Khusus untuk nilai BPHTB sampai nilai 30 Oktober ini sudah tercapai sebesar 314 miliar dan untuk nilai PBB sudah tercapai nilai 196 miliar atau sudah lebih dari 75% dari target di tahun 2023. Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi berharap masyarakat dapat memanfaatkan program relaksasi yang diberikan sehingga pendapatan dari pajak dapat tercapai dengan optimal dan meningkatkan perekonomian di Kota Batam. Rakyat bisa bayar pajak, dia tak ada terutang, buku kita bersih, uangnya bisa kita bangun. Coba kalau mereka tak bisa bayar, bukunya kotor, uang tak ada, tak bisa kita bangun. Kita pilih yang mana? Tentu kita pilih yang bisa lebih baik ke depan. Maka ini baru satu item, nanti item lain lagi apa yang bisa, sesuai kewenangan saya kepala daerah akan saya ambil. Intinya kita membahagiakan rakyat, tapi kita juga membangun Kota Batam untuk kebahagiaan kita semua. Dari Batam, Kepulauan Riau, Irfan Fanani, UTV, mengabarkan.